Terima kasih atas sambutannya. Tapi kan warga Semborolor tampak memadati pertunjukan seni tradisional reog dan barongan yang sengaja digelar dalam rangka peresmian jembatan dan pos keamanan yang baru dibangun dengan dana swadaya. Tak hanya itu, tasyakuran jembatan ini juga diramaikan oleh atraksi kuda lumping dan tari jatilan yang dimainkan oleh sejumlah remaja. Secara simbolis, kepala desa setempat Didik Sumaryono juga menggunting pita sebagai tanda diresmikannya jembatan dan pos jaga di desa Semborolor. Dalam rangka peresmian jembatan dan pos kampling untuk pengamanan di wilayah Semborolor, biaya dengan adanya tasyakuran ini kurang lebih 20 juta. Murni dari swadaya masyarakat, Pak. Lebih dari itu, acara tasyakuran ini juga dihadiri oleh tamu istimewa wisatawan asing asal Australia yang mengaku kagum dengan tradisi masyarakat Indonesia. This culture kuda lumping, culture tradition from Indonesian original. How are you? Are you very like? Good. Whatever. Are you like it? Yes, good. Good fun, yeah. Dari Semboro, Bambang Sugiarto, Jember, Satu TV melaporkan.